No, bocil. Tidak, bocil diserang dan dia kalah. Oke, saya Uhoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Uhoi. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-showcase add-on nih guys ya. Dan untuk kali ini, kita bakalan ngebahas MB Creatures guys ya. Jadi, dulu itu aku pernah ngebahas add-on ini, cuman kemarin itu masih beberapa hewan doang guys ya. Dan kali ini udah lumayan banyak coy mobs-mobsnya. Bahkan di sini aku udah siapin 2 chest, satu yang gede, ini full semuanya mobs. Terus di sebelah kanan juga ada satu chest yang kecil guys ya. Ini juga full coy. Jadi salah satu yang ngebuat aku itu kaget banget sama add-on ini. Ini di add-on ini tuh nggak cuman hewan lagi guys ya. Sekarang juga udah ada hewan tapi prasejarah coy. Let's go. Kita bakalan coba spawn Spinosaurus nih guys ya. Jadi udah ada dinosaurus juga guys. Wadidaw ya. Langsung kita bakalan coba spawn di sini guys. Wow. Ini dia coy, Spinosaurus, sumpah addonnya keren banget. Udah dibuat dengan animasi dan tekstur yang sekelas marketplace guys ya. Kayak yang saya bilang dulu coy, ini addon tuh kelasnya kayak udah marketplace coy, udah keren banget ya. Dan ini Spinosaurusnya langsung lari ke air guys. Kayak emang habitatnya dia yang jago banget di air guys ya. Tuh untuk Spinosaurus coy, kita lanjut lagi. Di sini ada Woolly Rhino. Woolly Rhino nih maksudnya apa guys? Langsung kita spawn di sini. Gila. Oh gede banget. Oh ini tuh Rhino yang cula 2 ya guys ya. Gue kira yang cula 1 tadi coy. Dan ini dia kayak berbulu gitu guys ya. Sesuai namanya Woolly. Jadi kayaknya ini tuh badak berbulu guys. Mungkin makhluk prasejarah juga, I don't know. So yeah. Juga udah ada animasi dong tadi guys. Oke, kita lanjut. Di sini ada Bottlenose Dolphin. Nah, kalau dolphin udah pasti harus di air guys ya. Langsung aja kita taruh di sini. Dolphin Bottlenose, berarti dia ini tuh lumba-lumba hidung botol guys ya. Tuh kayak gitu coy. Untuk animasinya juga udah keren banget guys ya. GG coy add-onnya ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada White Wolf. Wow, serigala putih. Berarti ini tuh harusnya sih habitatnya ada di area snow guys ya. Nah ini dia guys. Untuk si White Wolf, gila coy, sumpah addon ini tuh gak mengecewakan guys. Fix kalian harus download ya kalau suka addon hewan-hewan gitu guys. Kita lanjut everybody. Di sini juga ada Komodo Dragon. Let's go. Widih, komodonya guys. Battle sama Wolf guys. Wow. Oke, ini kenapa kabur guys Komodo? Wih, kalah cuy Komodo. Pengen ngelawan badak lagi, kocak. Ya, dia ngerasa kuat guys sudah mengalahin Komodo, tapi ternyata pas ngelawannya kalah ya guys, yang ngelawan badak coy. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada Great White Shark. Wah, kalau ini mah hewan air lagi nih. Kita bakalan coba taruh di sini guys. Widih. Hiu gigi putih ya guys ya. Ya semua gigi emang putih sih, cuman ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada King Polar Bear. Wah, ada embel-embel kingnya ini kenapa nih guys? Polar bear biasa aja kenapa dah? Woi, jalan dia guys. Gila kayak Martian the Bear ya guys ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Tyrannosaurus. Wih, dinosaurus lagi guys ya. Let's go. Kita bakalan coba si Tyrannosaurus di sebelah sini. Wow, oke, langsung meraung gitu. Dan ini sumpah animasinya keren banget guys ya. Tuh dia di air pun bisa berenang guys, dibuatnya guys ya. Tuh ekornya melambai-lambai gitu guys. Jadi kayak nandain dia tuh emang berenang guys ya. Nah gitu coy untuk si Tyrannosaurus ya. Tuh kalau dia jalan guys. Animasinya sumpah keren banget. Oke, kita lanjut everybody. Di sini juga ada Tiger Shark. Nah untuk Tiger Shark berarti ini makhluk air. So kita spawn di sini. Wow. Oke, nice. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Shark Noah Saving Real Shark. Lumayan banyak shark di sini guys ya. Kita bakalan coba spawn di sebelah sini aja lah. Nih ada kolam guys. Nah, tapi kolamnya isinya hiu ya guys ya. Oh my god. Oke, lanjut lagi. Ini juga ada hippo. Ada kuda nil guys. Kita spawn di sebelah sini. Ada macan guys. Kita coba spawn di sini ya, kuda nil ya. Ini dia nih hippo nih. Langsung ke air dia guys. Langsung berenang ya guys ya. Langsung pengen mandi dia guys. Kepanasan kayaknya ya. Lanjut everybody. Di sini juga ada Sabertooth Tiger. Sabertooth Tiger. Ini dia guys.
gila dibuat coy, animasi ngejarnya juga guys ya. Gila, untuk dari bentuknya sih sangar banget ya guys ya. Oke, itu tadi untuk Sabertooth. Kita lanjut di sini ada Giganotosaurus. Kayaknya yang lambang-lambangnya kayak gini itu dinosaur ya guys ya. Nih, sperm whale. Oh enggak. Ini Giganotosaurus, kita spawn dulu. Giganotosaurus. Oh iya BTW, untuk dinosaurus ini tuh ada varian warnanya enggak? Oh, sama semua ya. Ini aku spawn dua kali, dua-duanya hijau guys. Giganotosaurus, kita lanjut di sini ada sperm whale atau ini guys ya, paus sperma. Kita bakalan coba spawn di sini. Wah, sumpah keren banget. Lama aku nggak ngelihat addon hewan sekeren ini guys. Lanjut everybody, di sini ada white tip shark. Wah, shark lagi guys. Oke, yidi, animasinya kenapa belok gitu guys? Oh, karena dangkal tadi ya. Oke guys, tuh dia juga berenang ngeliatin ininya dia guys ya, sirip atasnya gitu coy. Lanjut everybody, ada Titanoboa. Titanoboa berarti ular ya. Wow, gila guys, kalian bayangin kalian jumpa ular sebesar ini guys ya. Gila sih ini kalau survival add-onnya serem banget guys, merinding ya. Saya ngeliat ular kecil aja merinding, apalagi ular sebesar ini guys. Berapa kali manusia ini ya. Ini berapa kali Steve nih guys? Kayaknya 4 kali badan Steve deh. Oke lah, kita lanjut everybody. Di sini ada lioness. Langsung kita spawn. Oke. Ini agak-agak mirip sama Sabertooth tadi guys ya. Mungkin Sabertooth tadi ya nenek moyangnya lioness juga lah ya. Ini harimau betina. Kita lanjut di sini juga ada. Oh, bukan harimau betina, singa betina guys. Salah sebut ya. Lanjut di sini juga ada polar bear. Ini polar bear yang ini bedanya sama yang Minecraft apa dah? Beda guys, yang ini animasinya lebih keren, dia bisa berdiri juga guys ya. Beda polar bear yang sama di Minecraft coy. Oke, seperti itu untuk si polar bear. Kita lanjut ke layer yang ketiga everybody. Oke, di sini ada whale shark. Let's go, kita bakalan coba spawn di kolam ini guys ya. Ini dia whale shark. Wah, kenapa versi kecil, ini versi besarnya mana? Nah, ini versi besarnya guys ya. Ini kolam lama-lama bakalan penuh juga ini guys. Oh, ada jalan. Mereka bisa pergi sih guys ya. Tuh, kita lanjut guys. Di sini ada walrus. Ada walrus juga. Wah, tuh dia guys, walrusnya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut everybody. Cave lion. Wah, emang apa bedanya sama lion biasa guys? Ini lion gua ya guys ya. Atau singa gua gitu. Oh, beda. Warnanya agak beda guys, agak puder ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada NPC Alex. Kenapa nih? Ada Alex juga, guys. Alex ini tuh harusnya di sini dia berperan sebagai manusia, guys ya. Jadi ketemu hewan-hewan ganas gitu dia bakalan dikejar, guys. Oke, kita lanjut di sini juga ada Bengal Tiger. Oke. Bengal Tiger. Dia motifnya itu motif bengal ya, guys ya. Lanjut everybody, di sini ada Treasure Shark. Apa ini Treasure Shark? Oke. Lah, kocak malah naik. Oke, kita selamatin dia guys ya dengan cara didorong. Nah, jangan berenang ke sini, woi. Berenangnya ke sana, kocak. Dia malah berenang ke tepian ya, guys ya. Nah, kayak gitu, guys. Oh, berarti dia kalau berenang yang kelihatan di bagian ekor belakangnya ini, guys. Lanjut ya. Di sini juga ada Silky Shark. Lumayan banyak nih shark-shark nih, guys. Ada Silky Shark. Lanjut, deer. Oke, kita bakalan coba spawn deer di sini. Oke. Ini guys, ini lumayan sering nge-spawn di area savana ya, guys ya. Lanjut di sini juga ada short-faced bear. Oh, fosil. Oh, patung ya. Berarti kalian bisa taruh ini sebagai hiasan di rumah gitu, cuy. Lanjut everybody, di sini ada moose. Finally ada moose ya. Ini dia, guys. Oke. Lari dia guys ya. Ada shark. Oh, kali ini nggak ada embel-embelnya nih. Just shark ya guys ya. Nah, ini dia guys. Mungkin ini shark yang kita kenal sekarang guys ya. Oh, berarti mereka ada animasi kalau misalkan di luar air ya. Tuh, kayak gini guys. Kayak terdampar gitu ya. Gila, keren banget cuy. Detail etonnya guys. Oke, kita selamatin dia dulu. Ini kalau kelamaan di luar air kayaknya dia bakalan meninggoy guys ya. So, kita taruh ke sini. Woi, dorong, dorong, dorong. Nah, lanjut everybody, di sini juga ada Shaw Shark. Oh, berarti ini di bagian kepalanya kayak Shaw gitu. Lanjut juga ada Humpback Whale. Wah, ini besar nih guys.
Nah kan. Hambek Wiljay. Oke, kita lanjut. Ada Sorko Sucus. Sorko Sucus yang mana dah? Saya lupa guys. Kalau gak salah yang buaya ya guys sih. Oh iya guys. Nah ini dia nih Sorko Sucus. Sumpah. Buaya segetar sebesar itu ketar-ketir guys ngelihatnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Rock Tooth Dolphin. Oke, kayaknya itu udah penuh guys. Ini kocak. Shardnya kenapa malah ke pinggir guys ya? Gak tau lah ya, kita biarin aja lah guys ya. Kita bakalan coba taruh di sebelah sini everybody. Nah, coba kayak lumba-lumba gitu loh. Pintar dia guys ya. Dia gak bakalan berenang ke tepian gitu. Lanjut everybody, ada Rattlesnake. Nah ini yang saya maksud guys. Ular sekecil ini aja saya ketar-ketir loh. Apalagi sebesar boa tadi ya guys ya. Oke, kita lanjut, ada Purpusaurus. Saurus nih. Oh ini mirip buaya tadi guys ya. Oke, ini kita dorong dulu biar nggak ke air. Udahlah. Kita lanjut everybody. Ada Mako Shark. Ini lagi-lagi shark guys ya. Berarti lumayan banyak tipe-tipe shark nih guys ya. Nah kayak gini guys. Ada Mako Shark. So kita lanjut ke layer yang berikutnya. Karena udah habis. Oke, kita lanjut. Di sini ada Goblin Shark Shark. Wah, kenapa sharknya double bang? Anda typo atau emang namanya pakai double gitu guys ya? Oke, kita coba taruh di sini Goblin Shark. Wah, kecil banget guys. Nah, ini yang versi besarnya ya. Oh, warnanya ungu, sesuai warna telurnya ya guys ya. Lanjut everybody, di sini ada Polar Bear Statue. Wah, lagi-lagi statue ya guys ya. Nah kayak gini guys, tapi ini punyanya Polar Bear ya, jadi warnanya warna putih gitu. Lanjut di sini juga ada Greenland Shark. Wah, shark lagi guys. Ini kita bakalan coba spawn di sini ya, dan ini cuma terdapat di Greenland sepertinya guys. Tuh kayak gini guys. Oke, kita lanjut everybody, ada Parasiterium. Wow, kalau ini dinosaurus nih kayaknya nih. Nah bener gak sih? Wih bener guys. Makhluk apa ini? Kayak makhluk mitos gitu loh, badannya gede banget guys. Oke, dia ada tanduk kayak unicorn ya. Ya sih, bukan tanduk, telinga deng. Kukira tanduk tadi guys. Oke, kita lanjut, di sini ada Pacific Sleeper Shark. Lagi-lagi shark guys. Nah, oke lanjut everybody, di sini ada mammoth. Finally ada si mammoth guys. Woi deh. Nih kayak gini ya, untuk bentuk mammothnya sih aktual guys ya, atau mirip banget lah sama mamut yang kita kenal. Lanjut di sini ada orca. Paus orca nih. Harusnya sih besar. So kita spawn di sini. Nah, ini dia guys, si orca ya guys ya. Saya kalau ingat orca ingat Feeding Frenzy guys. Entah kenapa ya. Soalnya sering pakai ini guys, orca di game itu ya. Lanjut di sini ada Indo-Pacific Dolphin. Wow, Indonesia kah? Oke, kita bakalan coba spawn di sini guys. Indo-Pacific. Widih. Gila warnanya cantik guys, ada pink gitu ya di ujungnya ya. Oke, seperti itu guys. Kita lanjut, di sini ada Nur Shark. Ada lagi shark guys. Sumpah banyak banget hewan laut di sini guys ya. Oke, kita lanjut, di sini ada Liger. Nah, akhirnya gitu loh mobs daratan guys ya. Liger. Wow, Liger itu lion tiger ya guys ya. Jadi dia kayak hasil kawin silang gitu coy. Jadi kayak gini bentuknya, kayak lion dan juga kayak tiger ya. Oke, kita lanjut, di sini ada NPC Steve. Saya ingat nih, dulu emang ada NPC gini guys ya, entah Steve atau Alex gitu. Dan ya, animasi gerakannya sama kayak Alex tadi ya guys ya, cuman bedanya dia skin Steve gitu. Lanjut di sini ada NPC Cowardly Villager. Ini villager yang panik ya. Nah, ini guys, ini yang villager bocil ya. Nah, ini yang dewasa guys. Lanjut di sini ada Ngangdong Tiger. Apa ini Ngangdong guys? Bahasa mana ini Ngangdong ya? So kita bakalan coba spawn di sini. Wah, gila gede juga Ngangdong Tiger guys. Langsung diserang ya si village tadi guys. Gila, pemburu parah coy. Lanjut di sini juga ada Grizzly Bear. Beruang Grizzly. Oke, barusan aku nge-spawn Grizzly Bear, tapi itu nge-bug guys. Entah kenapa langsung force close ya. Jadi buat kalian, hati-hati kalau misalkan pengen nge-spawn si Grizzly Bear. Ya, aku tadi cuman sempat dengar suaranya aja sih guys ya. So, kita skip aja untuk Grizzly Bear. Kita lanjut ke Megamouth Shark. Nah, ini dia guys. Untuk Megamouth Shark, tadi dia jalan ngedrift ya guys ya. Wah,
Gila, dua siripnya guys, berarti menandakan dia besar banget gitu ya. Lanjut everybody, ada Megaloceras. Nah, untuk ini tuh saya nggak tahu nih, mobs darat atau mobs laut ya. Langsung aja kita bakalan coba spawn di sini. Oke, syukurnya darat ya. Oke, kita lanjut everybody, ada Megalania. Oke, untuk Megalania nih seperti apa boy? Oke, mirip komodo guys, tapi bukan komodo kayaknya ya. Oke, seperti itu everybody. Atau ini biawak ya? Iya gak sih? Tapi kok lebih besar dari komodo tadi guys? I don't know lah, mungkin makhluk purba bro. Kita lanjut everybody, di sini ada basking shark. Nah, kalau yang kayak gini udah pasti makhluk laut ya guys ya. Wih, dia yang kecil kocak. Nah, ini yang besar guys. Oke, seperti itu everybody ya. Oke, kita lanjut, di sini ada lion guys. Wih, finally lion ya. Kita bakalan coba lihat. Wah, nah kalau yang ini jantannya guys, si lionnya ya. Lanjut everybody, di sini juga ada lemon shark. Wih, shark tapi warna lemon gitu ya. Langsung aja kita bakalan coba spawn di sini everybody. Nah, wih, mendrift. Oke, lanjut everybody, juga ada kanguru. Nah, untuk kanguru sih kita udah lihat dari tadi ya guys ya. Ini kenapa lamanya malah disco guys. Lama-lama du, lama dap. Nah, ini juga guys, kebak kocak. Lanjut ya guys ya, di sini ada fin whale. Oh, fin whale seperti apa nih? Kita spawn di sini. Nah, wih, gila gede banget guys. Dan ini terdampar ya guys ya. Ini kocak-kocak nih, makhluk-makhluk laut ini tuh suka banget terdampar ya guys ya. Nah, ini kalau dia berenang nih guys, seperti itu ya. Besar juga coy, panjang badannya ya. Oke, kita lanjut everybody, di sini ada jaguar. Oke. Lanjut lagi ada hammerhead shark atau shark kepala palu guys. Nah ini dia ya. Lanjut everybody, ada megatherium. Woi ya, apa ini megatherium? Kok besar gitu badannya guys. Berantem ya dia ya. Oke, seperti itu guys untuk megatherium. Lanjut di sini ada grey whale atau paus abu-abu. Oke. Oh seperti ini paus abu-abu guys. Bentol-bentol gitu badannya ya. Oke, kita lanjut, ada Genzele. Oke, seperti ini Genzel, kita lanjut nih guys. Saya udah siapin di sini sih untuk layer yang kedua. Lanjut, ini dia elephant. Elephant kita udah lihat dari tadi ya. Nah, kayak gini guys untuk si elephant. Lanjut di sini ada Deinosuchus. Apa ini? Lagi-lagi kayak buaya gitu guys. Banyak kali nenek moyang buaya ini guys. Lanjut ada cow shark. Apa lagi shark tapi cow gitu ya. Oke lah kita spawn di sini. Ini ya kecil. Ya, emang sekecil ini kah? Nah, ini ada yang besar guys ya. Lanjut ada keratosaurus. Keratosaurus bikin kaget aja guys ya. Tuh, keratosaurus ini kepalanya warnanya merah gitu guys. Mirip ayam ya. Jangan-jangan ini nenek moyangnya ayam deh. Lanjut di sini juga ada Carnotaurus. Kalau ini full merah guys. Ya. Kepleset ke air dong dia. Lanjut everybody, ada bull shark. Oke, ini bull shark dan di sini ada yang versi blue shark. Lanjut lagi ada bowhead whale. Oke, bowhead whale seperti ini. Woohoo. Oke, lanjut ada black wolf. Tadi ada yang white ya dan ini yang versi black. Sangar coy. Dan sekarang kita ada di layer yang terakhir nih guys ya. Let's go everybody. Kita bakalan mulai dari yang pertama. Di sini ada bison. Untuk bison seperti ini. Dan di sini ada statobir lagi. Wih, ada villaging lagi dikejar sama wolf guys. Oke. Waduh, ditanduk sekali doang sama bison. Langsung meninggoy. Bisonnya battle sama wolf. Siapa yang bakal menang? Bisonnya berlari terbirit-birit. Kenapa tidak melawan? Padahal dia lebih kuat guys ya. Kita lihat sekarang wolfnya diserang balik. Wih, battle yang sepertinya akan seru kali ini guys. Saling kejar-kejaran ya. Itu ada bocil village guys. Oke. Dan di sini pemenangnya adalah si bison. Wih, hey, no, bocil. Tidak, bocil diserang dan dia kalah. No, bocil. Tidak, bocil diserang dan dia kalah. Oke, kita lanjut. Ada cave bear. Wah, beruang. Beruang ini, guys. Beruang. Cave apa dah bahasa Indonesianya? Lupa saya. Goa.
gua aja sih lupa guys, mohon maaf ya. Lanjut di sini ada Arctodus. Apa ini Arctodus? Beruang lagi guys. Ada Antares, pemakan semut. Lanjut ada Python, dan di sini juga ada American Lion, dan di sini ada Alligator. Alligator agak sedikit kecil guys ya dari buaya-buaya yang kita lihat tadi cuy. Dan yang terakhir di sini ada Allosaurus. Let's go, kita spawn guys. Nah ya, jadi di Edon ini tuh lumayan lengkap lah. Makhluk darat ada, laut ada, bahkan makhluk-makhluk prasejarah juga ada guys ya. So jadi kalau kalian pengen download Edonnya bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa buat tinggalin like dan subscribe. See you next video and bye bye. Stay peace bro. Dadah.